Berbicara tentang iman, iman definisinya adalah tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan di dalam hati, terungkap dengan lisan dan juga diterjemahkan melalui perbuatan. Dengan demikian, iman itu merangkumi tiga: amal perbuatan hati, amal perbuatan lisan, dan amal perbuatan tubuh badan. Kaitan iman dengan lisan dan juga amal perbuatan tubuh badan pada ketinggian dan darjat iman. Iman bila terungkap dengan lisan memaklumkan kepada orang ramai kalau dia adalah orang yang beriman. Yang kalau tak terungkap melalui lisan, mungkin orang tak tahu kalau dia orang beriman atau tidak. Maka dengan demikian diungkapkan melalui lisan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian, kalimat la ilaha illallah yang terungkap melalui lisan itu bukti tanda yang ada di dalam hati. Ianya ada kalanya betul, ada kalanya orang menipu. Seperti golongan kaum munafiqin mengucap la ilaha illallah, mengucap Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakini kalau Nabi itu adalah utusan Allah. Walaupun mereka mungkin beriman kepada Allah, tapi tidak meyakini kepada Rasulullah. Maka golongan ini golongan munafik. Perkataannya, lidahnya mengucap, tapi hatinya tidak. Ada kalanya orang mengucap kufur, tapi hatinya tidak. Maka ia pun juga tidak menjejaskan iman bila mengungkapkan kalimat kufur itu dalam keadaan terpaksa. Seperti berlaku kepada Sayyidina Ammar ibn Yasir ketika diseksa, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Akhirnya dia pun terungkap dengan lisannya nama-nama berhala karena dipaksa oleh kaum musyrikin. Maka kaum muslimin memberitahu kepada Rasulullah kalau Ammar murtad. Kata baginda Rasulullah, tidak, Ammar kuat imannya. Turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, yakni dengan kata-katanya mengungkapkan kata-kata kufur, tapi hatinya mantap dengan iman. Hal ini merujuk situasi-situasi tertentu. Bila dalam keadaan terpaksa seorang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, jika tidak akan terancam nyawa dan keselamatannya, namun hatinya tetap dalam keadaan iman, seperti berlaku kepada Ammar ibn Yasir yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadap antara keyakinan dalam hati dan juga ungkapan pada lisan. Adapun perbuatan itu yang memberi kesan kepada iman yang ada dalam hati. Kalau lisan hanya ingin memberitahu kepada orang bukti, tapi perbuatan itu, baik itu perbuatan lisan, tangan, mata, dan anggota tubuh badan yang lainnya, memberikan kesan yang dalam kepada iman yang ada di dalam hati. Yaitu apa yang dilakukan oleh lisan dan tubuh badan anggota yang lainnya, kesan pada iman ketinggian darjatnya atau jatuhnya iman itu sendiri, meningginya iman atau mengurangnya iman, itu bergantung kepada perbuatan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu bertambah dan juga berkurang, yakni darjatnya, kekuatannya akan bertambah bila ia melakukan ketaatan dengan tubuh badannya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya, termasuk dengan ibadahnya di dalam hati. Ibadah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ibadah manusia ini beribadah dengan tiga anggota tubuh badannya. Ya, dengan anggota yang tujuh: mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, kaki, dan tangan. Ini al-a'dha as-sab'ah, anggota badan yang tujuh berpeluang untuk beribadah, juga terbuka peluang untuk bermaksiat. Sama-sama dengan anggota yang sama, tergantung kita nak guna untuk apa.
ibadah dengan hati, tawadhu, zuhud, ikhlas, baik sangka, maksiat hati, bangga diri. Sifat-sifat itu adalah dilakukan oleh hati. Oleh sebab itu, iman akan terkesan pada perbuatan manusia, baik pada tubuh badannya, atau kepada lisannya, atau kepada hatinya. Perbuatan manusia memberi kesan langsung kepada ketinggian iman atau lemahnya iman. Oleh sebab itu saya katakan tadi, menukil hadis Nabi, iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Menambah tertambahnya iman dengan ketaatan sehingga dia merasakan manisnya iman. Sehingga dia merasakan manisnya iman. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi menggambarkan iman ini ada rasanya. Katanya manis iman itu. Katanya dzaqa ta'mal iman, akan merasakan indahnya iman. Dzaqa, rasa. Dalam hadis yang lain, salatu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal. Kalau tiga hal ini ada kepada seseorang, dia akan rasa manisnya iman. Bagaimana kita rasa manisnya ice cream, manisnya durian, musangking? Ada rasa manis pada iman, tapi bukan lidah yang merasa, hati yang merasa. Katanya akan merasakan indahnya iman tiga: orang yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ini akan merasa kekuatan iman. Yang kedua, akan merasa manisnya iman. Nah, tengok ungkapan Nabi itu merujuk kepada rasa iman yang dirasa oleh hati. Akan merasakan manisnya iman. Hendaklah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya lebih daripada selain Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak menyukai seseorang kecuali dasar sukanya karena Allah. Bukan karena duitnya, bukan karena projeknya, bukan karena ihsannya, bukan karena bantuannya. Tak, dia cinta kepada dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang dia benci untuk kembali ke kufuran, seperti mana ia tidak mahu dicampakkan ke dalam api. Demikian tiga hal yang mana bila ada kepada seseorang, ia akan diberikan manisnya iman. Kata baginda Rasulullah, yang tertinggi sekali pada iman adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah mengetepikan benda tajam di jalan, yakni kotak jatuh di tengah highway kalau diketepikan, atau jumpa benda tajam di tempat laluan orang ramai kalau diketepikan. Itu semua bahagian daripada cabang-cabangnya iman. Lalu disebutkan secara khusus, al-haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu cabang dari iman. Sifat malu disebutkan secara khusus, walaupun secara umumnya ada 70, ini pun jadi perbezaan ulama, iman ini ada 70 lebih atau 60 lebih. Yani adakah iman itu iman 1, 2, 3 sampai 60 ke, atau 70, atau macam mana? Ahli hadis mengatakan merujuk iman ini mempunyai darjat yang banyak sekali. Kalimat 60 dan 70 bukan merujuk kepada spesifik angka, tapi mahu merujuk banyaknya darjat iman yang tak terhingga. Terpulang ya, nak mengejar iman yang keberapa, yang nak lebih daripada jumlah 70. Ya, ini tak ada penghujung ketinggian iman, karena kedudukan tertinggi bagi keimanan adalah keimanan para anbiya dan juga para rasul. Namun disebutkan jumlah itu untuk menunjukkan betapa tingginya darjat keimanan dan juga macam-macamnya, untuk menjadi satu acuan atau cabaran bagi orang. Siapa di antara kamu yang mahu meraih banyaknya ketinggian iman tersebut untuk banyak beramal dengan amal yang saleh? Salah satu yang disebutkan adalah tentang kalimat atau tentang perbuatan sifat malu, yang ia bahagian daripada iman. Kenapa disebutkan secara khusus sifat malu? Karena sifat malu ini
adalah sifat yang sangat kuat untuk seseorang melakukan kebaikan, dan sifat malu itu menjadi sifat yang paling kuat menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak punya sifat malu, buatlah apa saja yang kamu suka. Ini pasti kamu suka hatta maksiat, hatta dilihat orang, hatta alangkah banyaknya orang di zaman sekarang di TikTok yang tak malu. Tak cukup laki-laki, perempuan pun juga. Kadang-kadang perempuan lebih truk daripada laki-laki. Kalau ada iman, tak mungkin dia menari dekat TikTok, di share di situ hanya untuk mendapatkan subscribe ataupun sedikit uang ringgit didapatkan. Untuk apa? Haram. Dapat duit daripada hasil dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Tuhan itu bakhil, tak akan bagi dia rezeki. Macam Tuhan tak ada punya rezeki nak bagi kepada dirinya sehingga dia melakukan mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berkah rezeki dengan cara begitu? Itu kalau tujuannya cari duit. Kalau tujuannya sensasi saja, suka-suka. Macam mana buat benda suka-suka menyebab orang lain dosa dan dirinya pun juga dosa? Untuk apa dia buat satu hal yang setiap orang tengok berdosa gara-gara dia? Dia pun tanggung dosa orang itu pasal dia buat. Kenapa tak buat yang hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain yang dia berpeluang untuk berbuat demikian? Ingat, mudah zaman sekarang ini orang untuk menumpuk dosa melalui TikTok. Perhatikan kita punya keluarga, anak-anak sekarang macam-macam dah, remaja-remaja ni kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya kemana itu? Faham tom? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak punya sifat malu, buatlah apa saja yang kamu ingin lakukan sekarang dengan penampilannya, pakaiannya, kata-katanya, pergaulannya, duduk bersama dengan bukan muhrimnya, share dengan apa saja dia ingin share, tak ada malu sama sekali. Kalau dia punya sifat malu, tak mungkin akan berbuat begitu.